Tapi aduh, ini side role ini yang paling aku gak suka, geng. Dan akhirnya nanti aduh, golek kotor. Bagi real komando ya, ini mungkin cuma basic training, geng ya. Tapi bagi orang biasa, tengok ini neraka training, ha. Aduh. What's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi, ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Asik. Yo geng, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Re. Tanpa membuang masa, geng. Jadi ada satu kawan kita dari di Instagram, tapi dia itu tidak mau disebutkan namanya dikarenakan masalah privacy, geng ya. Dia kirimkan link video ini dari Multimedia Entertainment, geng. Waduh, cabaran 24 jam, geng. Oke, ini apa ini? Takluk Lahat Datu, diinspirasikan daripada kisah benar. Oke, jadi konsep dari video ini, geng ya, karena bersempena dengan hari Malaysia kemarin, geng ya. Jadi pelakon influencer ini diuji dalam cabaran 24 jam untuk menjadi VAT ya, atau VAT 69 komando. Wah. Wah. Waduh. Ini sanggup gak ini, geng ya? Para influencer, para pelakon yang basically mereka tidak ada militer sama sekali, tetapi mereka menghadapi cabaran selama 24 jam untuk menjadi VAT 69 komando. Waduh, ini sepertinya seru. Kita akan lihat bersama-sama, geng ya, seperti apa videonya, geng. Tapi Re, seperti biasanya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, Re ya. So, langsung aja kita mulai, geng, videonya seperti apa. Dan dikarenakan video ini durasinya cukup panjang, hampir 30 menit ya, ada 25 menit ya. Jadi jangan lupa siapkan kopi, teh, roti, kue ya. Kita lihat sama-sama seperti apa videonya, geng. Oke. Aduh. Uish, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Terkejut aku. Gila sih ini. Oke. Kem Sultan Nazril Shah ya. Bagi real komando ya, ini mungkin cuma basic training, geng ya. Tapi bagi orang biasa, tengok ini neraka training, ha. Aduh. Oke, inilah kita VAT 69 komando cabaran 24 jam ya. Oke, ini para influencer ya. Oke, jadi memang harus kena sensor muka-muka ya dari personil atau tentara VAT komando, dikarenakan memang sangat rahasia, geng ya. Jadi kalau influencer tak payah disensor. Jadi kalau muka dari para pelatih ini harus wajib kena sensor, geng ya. Oke, ini dia pesertanya, geng. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 influencer ya. Oke, mungkin ada yang kalian kenal, geng, boleh komen ya. Afiq Hamidun ini yang paling muda sepertinya. Dan tekan ubi, knuckle pumping, geng. Cabarannya ini Oke. Ya. Oke, harus suruh daftar dulu ya. Ini masuk. Oke, camp ya. Ini masuk camp. Oke, satu peserta ada satu nomor ya.
Oke, ini macam di camp-camp militer lah, geng, ya. Memang seperti ini. Tapi sepertinya seru juga sih. Oke, ada lagi. Berarti total ada 5 6 7 8 9 10 11, geng. Ya, kesebelasan influencer dan pelakon ini. Hai, dia saya 07, okay. Excited and nervous for tomorrow, but can't wait for challenge myself. Saya menunggu untuk hari esok. Saya sangat nervous. Agak berdebar, tak tahu apa yang menunggu hari esok. Tapi, looking forward. InsyaAllah semua tu. Oke, ini geng, ya. Kedatanganmu tak diundang, jika ragu silakan pulang. Wah, itu ungkapan yang masih teringat. Oke, jam 7. Oke, ini mau dibawa kemana nih? Waduh. Oke, memakai rantai leher dan cincin atau aksesori lain yang boleh dipakai mungkin menyebabkan kecederaan semasa latihan. Oh. Saya jahit. Iya. 3 kali gagal. Tapi dah nak ke 11, tenang naik off. Bib yang longgar mudah hilang dan ini akan menyukarkan untuk dikenal pasti serta memberikan rawatan semasa kecemasan. Makanya pakai nomor, geng, ya. Apa tuh? Pertanda buruk. Pertanda buruk, geng. Jam 8, latihan fisikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baca doa dulu. Oke, lari, geng. Tekan tubi, ya, atau push up lah. Oke. Kalau saya sih asli nggak kuat, geng, kalau push up seperti ini, geng. Ini orang awam tapi masih boleh gelak, ya lah. Komando pun tahu ini orang awam, geng, sebab itu boleh senyum-senyum, kan. Tapi ini side roll ini yang paling aku nggak suka, geng. Dan akhirnya nanti golek kotor. Ini, geng. Latihan atau latih sama komando untuk menghadapi sembarang jenis persekitaran tanpa ragu-ragu. Waduh, ini orang awam, geng, tapi terima cabaran seperti ini. Rolling, geng. Sampai ada yang mau muntah, geng. Waduh. Ini baru 24 jam ya. Bayangkan kalau mereka benar-benar komando VIT ini. Oke, sampai ke pintu masuk pangkalan pun harus merangkak, ya. Lizard crawl. Iya, ini pergerakan ketika mendekati kawasan musuh memang harus seperti ini sih. Sampai itu ada yang kram sepertinya. Ya, memang ini orang awam, geng, ya. Gak ada basic untuk militer, jadi ya harus kena maklum memang, geng, ya. Siap juru latih tolong, ya kan? Darling Kerry. Oke. Mau latih mereka agar sedia untuk mengusung rekan yang bercedera di medan. Betul. Ya, ini kalau apabila cedera di medan memang harus siap membawa kawan rekan, ya. Push up lagi, jalan itik lagi, dan mangsa nomor satu. Siapa ini mangsa nomor satu? Ini yang agak muda ini, geng, yang tadi saya sebut, ya. Ini semua dah tegang dari mangkat. Laser crawl, dari situ dah rasa. Iya. Try push tapi ini merangkak ke atas, inilah seleb yang suka cabaran, geng. Oke, wajah mereka semua dah kelihatan pucat. Sebentar, harusnya saya nggak boleh ketawa dengan penderitaan mereka, geng, ya.
harusnya respect sih, respect geng ya. Oke, 106 ini geng, agak kurus ya, remaja. Ya. Ini ngapain nih? Oh, ya pusing gajah. Harus memutar. Ah, itu buat pending serius. Latihan untuk menstabilkan. Oh, sampai muntah kan mangsa nomor 2, geng. Sampai aku harap-harap kalian enggak lagi makan, geng ya, ketika nonton video ini, geng. Tapi luar biasa, geng ya. Seleb dan pelakon yang suka cabaran ini. Apa ini? Ikat tangan. Waduh. Oh, ini memupuk kerjasama tim ini, geng. Udah. Hanya 24 jam, tapi rasanya macam neraka bagi orang awam, geng. Lompat bintang. Ah, ya, ini juga. Ya. Ini misal kalau 1 bulan, ya, saya mengikuti latihan komando auto kurus ini badan, geng. Wih, tekan tubi berangkai, geng. Wih, ini aku baru tahu, geng. Ini aku baru tahu, geng, teknik ini, geng. Waduh. Ini jam 11 ya. Merangkak seperti cicak lizard crown. Oke, dalam saluran. Ah, nasib baik ini ketika melakukan masa lizard crawl ya. Bukan di dalam saluran tai. Coba kalau dalam saluran tai, geng, ha? Gimana? Ah, pasti mutah-mutah. Ya kan, geng? Tapi nasib baik ini dalam salurannya ini hanya berlumpur, enggak ada tai-nya, geng ya. Kalau yang lebih kejam lagi pasti ada tai-nya, geng. Ada najisnya juga, geng. Aduh. Inilah, geng, ya. Gambaran pejuang negara, geng. Rehat komando. Ah! Saya pernah melakukan ini ya selama 5 menit dan darah naik ke atas ini, geng, rasanya, geng, serius. Ah, terbaiklah ya. Spa. Ada. ada spanya, serius. Ini spa ala 69 komando, geng ya, tapi spanya ada di air seperti ini, air keruh. Spa ya. Ini aku salut dengan para influencer ini, geng ya. Mereka bukan anak mama lah, bukan orang rumahan ya, berani terima cabaran. Ah, gitu lagi. Time dalam proses tu rasa macam dalam neraka, dah habis rasa macam syurga. Wish. Kau tengok magic. Ini show off sikit. Iya. 2, 3, 4. Mana lagi? 5, 6, 7. Ini belum kira cana sini, cana dalaman, cana sini. Barai. Okay, ini jam 1 ya. Selepas makan tengah hari, makannya sayangnya tidak direkam ini, geng. Aku ingin tahu makannya seperti apa. Ya, itulah dia, geng, sebab mungkin untuk menyeleksi FAT atau VAT69 ya, diambil semasa anggota di usia muda. Sebab utamanya ini stamina, geng, ya. Lepas ni dapat keluar baris, tuan-tuan bawa semua barang ni. Body armor, 2 shield, helmet dan juga URF. Okay, mantap. Okay, ini armor ya, rompi anti peluru. Close Carter Battle. Masih 24 jam lah, bang ya. Tak apa, janji ini korang ada semangat, geng ya. Tuan-tuan akan menjalani satu lagi ujian, yaitu ujian kurungan laser.
dengan lasak selama 30 minit. Bernafas menggunakan gas mask. Wow. Dapat menerima arahan dan mampu melakukan tindakan terhadap arahan. Cabaran geng tear gas ini ya. Aduh, tear gas ini memang pedih geng, ya kan? Mata pedih, hidung juga, ya kan? Aku pernah ngerasain geng tear gas ini. Ah. Kejut aku. Oke. Latih untuk tahan pedih dan sakit, geng. Ini masih di menit kedua. Aduh. Ini pertama ya, dah keluar ini. Sampai mengeluarkan air liur memang. Dari mulut ke hidung. Ah. Memang pedih sikit. Dia mula-mula okey. Bagi dia hilang dia punya. Bila gas tu kena kulit dia okey. Dia rasa gatal-gatal. Dia gatal pasal dia kena malas. Gatal ya. Masuk sini. Ah. Habis. Keluar habis semua ingus. Iya. Pasti ingus air liur. Ah. Ini sampai ada yang 25 menit, geng. Masih bertahan ya. Wow, 30 menit. Yes, dear. 30 minutes done. What a great experience. Great experience. You guys need to last man. And also, last man standing ini, geng. Wah, serius. Ini luar biasa sih. Please support our Tatlo 69 Lada Komando tuh. Film this year. Balik rehat nanti tengah hari. Jangan mandi dan guna sabun. Boleh ikut. Boleh teruskan lagi. Boleh je. Saya keluar tadi atas faktor bocor. Oh, bocor. Mesnya bocor, geng. Susah nafas weh. Pump. Basically tumpah semua air yang ada. Yeah. Semua tumpah. Nyami je tak tumpah. Selamat. Tuhan je tahu macam mana rasa dia pedih perik dia untuk bernafas. Sangat pedih memang. Kita punya kulit pun ni. Rasa pedih, sakit amat sangat. So saya mampu buktikan untuk sampai akhir. Sampai habis untuk challenge yang kedua ni. Sumpah. Ini baru basic training, geng ya. Basic. Basic trainingnya pun untuk orang awam, geng. Ya kan? Coba kalau yang real itu gimana, ha? Aduh. Ah, ada yang masih menitiskan air mata, geng, ya. Oke, ini jam 4. Cabaran turun tali. Oke, latihan ketinggian gayat dan cara menurun dari tempat tinggi. Aduh. Dalam kedudukan dia punya budu macam telur ni, kekuatan dia paling optimum di mana? Tangan kiri 45 darjah di hadapan, ibu jari terbuka, tangan kanan lipat di pinggang bahagian belakang dalam keadaan menggenggam, tutup. Kuda-kuda sikit, dapat? Oh, cara turunnya begitu ya. Oke. Kita lihat. Kalau ini terus serang, aku yang paling gak suka, geng. Aku takut ketinggian, geng. Aduh. Oh, gila sih. 3 tingkat ketinggian, oke. Tapi ini. Oke. Tapi ini masih belum terlalu tinggi lah. Kalau ini masih berani lah aku lah, geng. Masih oke lah. Ya. Hari ini hilang sikit rasa gayat tu sebab ini second time buat. First time tu nak keras. Nak rasa, nak dapat used to the... Okay. Down, nah. The building kan. So, quite scary lah. Salah masuk lubang. Not so bad. Cuma... Iya. Suruh minta spider lah. Oh, ada yang sampai kepala di bawah, geng. No. 5 tingkat ketinggian ya. Jadi semakin tinggi nih. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang mencurigakan, yang berduka cita kan. Tapi mungkin tak ada kat atas tu. Tapi dia ada nervous. Biasalah lambat. Alhamdulillah berjaya belajar satu skill baru, repelling sambil spider. Means kepala ke bawah, kaki ke atas. Ah, itu satu baru untuk saya. Spider rappelling ini yang aduh. 69 Komando 24 hour challenge. Oke, jam 6 ya latihan fisikal diteruskan. Jadi ini terus continue latihannya, geng ya.
Waduh, sabas-sabas diucapkan kepada semua peserta karena menyahut cabaran, ya, cabaran komando, geng. Ini ngapain nih, boot ini? Waduh, ini memang bukan mudah lagi menyertai pasukan komando, geng, ya. Ah, itu dia. Oke. Jadi masih oke lah ya. Diangkat juga. Oh, acara angkat boot. Ya. Tapi kan karena memang harus bersama-sama ya ini. Oke. Phil. Oh, kenapa, geng? Zack Azalizan. Dia keluar atau out atau gimana? Ucap-ucap, saya ulangi lagi. Nah, ini kan orangnya kan? Nah, dia izin, tak boleh, Cik, tak boleh. Jadi dia fail ya. Ya, Zack Azalizan, geng. Aku nggak tahu dia pelakon atau, tapi yang jelas dia influencer sih ya. Mungkin Instagram atau apa, boleh komen, geng, di ruang komentar ya, Zack Azalizan ya. Oke, gagal sudah. Dan ini Pakci Abang masih kuat nih ya. Duh, geng. Tapi geng, aku jadi teringat yang seperti ini sebenarnya bagus juga, geng. Bagusnya apa? Kalau semisal Malaysia ataupun Indonesia ya, ada wajib komando ya, seperti di negara-negara luar sana ya, macam di Korea itu kan ada kan, geng, ya, wajib militer lah, geng, ya, wajib komando, wajib militer. Itu sebenarnya bagus juga sih, geng, ya, untuk melatih mental kita ya. Nah, jadi sangat mantap sekali. Tak pastilah di Asia Tenggara ada nggak ya negara yang berlakukan wajib militer. Bagus juga sih sebenarnya, geng, ya, kalau ada yang seperti ini. Oke, jam 6:45. Ini ngapain nih? Letih mungkin, geng. Acara pikul bala. Oke, bala itu ternyata kayu, geng, kayu besar. Aku baru tahu sih. Aku kira bala itu bala tragedi atau cobaan bala. Oh, bukan ya. Lain ya, tergantung kalimatnya seperti apa. Ya. Ini kuat nih, Bang, ini. Come on, bro. Oh. Aduh. Ada yang sampai ada yang sampai kecapean, geng, ya. Tapi respect sih, salut. Ya pastilah kekejangan, kekurangan air, kram, perawatan dengan pack sejuk dan air garam. Opi Haris, Dahfil dah, geng, ya. Aduh. Oke lah, Abes Mamo masih kuat. Dan sekarang masih lanjut lagi nih, geng, latihannya, geng. Kemana lagi nih? Dengan bag tu, dia bagi berat 10 kilo je. Tapi kalau ikutkan betul, yang 69 komando, berat dia minimum 25 kilo. Tapi tadi kita orang 10 kilo pun rasa macam nak mati lah. Sebab kita orang bukan sekat kena pikul, lepas tu kita orang kena buat lizard crawl, push up. Ya. Sangat-sangat mencabar. Berarti yang realnya, geng, ya, real komando VAT69, itu berat bagnya itu 25 kilo. Nah, berhubung ini orang awam, bagnya hanya 10 kilo, itu pun dah rasa berat, geng, ya, geng, ya.
You guys kena try doh. Apa yang kau buat sekarang adalah apa ini? Penilaian body rating. Kawan kau yang paling bagus kau letakkan di peta hadapan, dan kawan kau yang kurang bagus letakkan di peta yang terakhir sekali. Saya paling atas, nombor 1-1-0. For me, nombor the best 1-0-6. Sebab dia depan sekali dan dia tak berbunyi langsung, dia buat je sampai habis. Kat sini paling teruk mungkin dia sebab dia ada kecederaan. Sebab dia pun kawan saya juga, 1-1-1. Kita tak boleh cakap apa, mungkin dia ada kecederaan kaki ke apa, sebab dia selalu minta untuk keluar. Ya. Tak boleh nak salahkan dia jugalah. Saya ada krem belah kaki kiri. Lepas tu kekejangan pada kaki dan badan. This area tu lah, tu satu juga. Saya tak klik back tu elok. So bila saya tengah mangkak tu, back tu macam dia ke kanan. Oh iya, betul. Benar. Dia membuatkan dia rasa susah juga. Iya sih. Aduh. Sampai begitu, geng ya. Nah. Sudah ada yang fail, geng. Afiq Hamidun. Harusnya, geng, mungkin next time rancangan ya, lebih seru lagi, boleh jemput geng-geng siapa tuh? YouTuber Alif Irfan, Alif Irfan ya, atau AI Team itu. Wah, join cabaran macam itu sebetulnya sangat seru, geng, ya kan? Lebih seru lagi, geng, ya kan? Wah, biasanya Alif Irfan ya kan banyak cewek-ceweknya juga, tim-timnya itu yang cewek yang cowok itu, kalau misal dapat jemputan di sini, geng, itu lebih seru lagi sepertinya, geng, serius ya. Ya, join cabaran macam nih 24 jam, waduh pasti mantap, geng, ya, auto trending nanti. Oke, udah ada 3 orang yang gagal dan sekarang makan malam. Masih tetap latihan, geng, malam ya. Aduh, ini istirahatnya hanya sholat dan makan, geng. Oke. Ini ngapain nih di? Oh, acara tolak lori. Ya. Jam 10, geng. Tolak lori. Ya. Pulang-pulang, geng. Langsung urut. Luar biasa. Ini ilmu sangat mahal, geng, ya. Sangat mahal ilmu ini, geng, ya. Serius. Acara mengusung anggota yang cedera. Nah, ya. Memang sangat diperlukan seperti ini, geng, ya. Apabila kalau ada member yang cedera, ya memang harus siap sedia. Ya. Pucat semua, ya. Pucat semua, geng, wajah mereka, geng. Tapi luar biasa semangatnya. Luar biasa, geng. Respect lah, aku respect dengan abang-abang ini, geng. Abang-abang influencer ini aku respect lah, respect betul. Luar biasa, geng, masya Allah. Dan bakalan oksigen. Mangsa nomor 3, bekalan oksigen. Ya, cabaran malam 2, rehat dalam kegelapan, geng. Oke. Ya, sampai ada yang tertidur juga, geng, jam 12. Wih, buka barisan gerak. Wih, dibangunkan, geng. Yuh, merangkak lagi, geng. Lizard lagi, ya. Ini mau suruh kemana lagi ini? Cabaran malam 3, sembunyi dalam longkang. Sembunyi dalam longkang, geng. Nah. Kalau tak ada, kita terpaksa bertahan. So, tahan. Faham? Luar biasa, geng. Aku salut sih, salut sih. Mereka merasakan, ya. Mereka kan orang awam nih. Mereka merasakan bagaimana susahnya untuk menjadi VAT 69 komando, geng, yang siap sedia menjaga negara, ya. Ini adalah last ujian kami. Doakan kami selamat tempuhi asas hutan. Amin, bang. Amin. Jumpa anda di pengakhiran, insyaAllah. Malam ni kita kena tidur dekat padang rumput depan tu. Kali kami dikejutkan kena bawa pumping.
dera dan sebagainya, dan kena merangkak. Dan lepas tu kita orang kena paksa masuk dalam kolam. Dia bukan kolam, dia macam laluan longkang. Oh, laluan longkang. Kita orang kena duduk 8 orang dalam tu, hanya nampak kepala saja. Sebab komando ni dia boleh-boleh ni kena elakkan daripada nampak oleh musuh. Okay, yang beribu bintang yang dijanjikan, kita orang dapat duduk kan. Oh, ya. Kita orang dapat duduk. Lepas tu bangun-bangun kan, terus kena push up. Ya, push up juga. Barai penat semua. Barai dia. Penat. Yang kental pasti lulus, geng, ya. Oke. Okay. Salat. Ya, ini salat apa nih? Isya apa subuh nih? Subuh sih sepertinya. Tadi kan udah jam 2, geng. Ini salat subuh sepertinya. Nah, ya betul kan, salat subuh. Ya, betul. Karena kan mau sholat dan sekarang jam 6.59, jam 7. Walaupun cabaran yang tentu hadapi hanya sebuah sedikit tentang cabaran yang perlu dilalui oleh peserta khusus. 24 jam telah selesai. Mantap, mantap, mantap. Ya, yang kental pasti lulus, geng. Oh, ho, ho, ho. J Iskandar, Pes, Hafiz ya, lulus. Aril juga ya. Yang fill ini hanya 3, geng. Ada Bang Opi Haris, Afik Hamidun, dan juga Zek Azalizan, geng, ya. Ya. Sekarang 7.45 pulang ya. Nanti di rumah panggil tukang urut. Walau macam mana pun, inilah hakikatnya. Bukan senang untuk nak jadi 69 komando. Oh, dapat piagam, geng, ya. Penghargaan. Mantul. Mantul. Ini yang gagal tadi ya. Dan juga pelakon aksi taktikal. Dan saya berumur 46 tahun. Ini merupakan challenge yang amat tough bagi kami lah sebenarnya. Tapi saya terpaksa direhatkan pada sebelah petang kerana mengalami dehydration yang amat teruk. Kita cuba lagi ke depan, tapi tak boleh. Dinasihkan untuk rehat. Saya Ariel Is. Akhirnya buat 69 Komando 34 Hours Challenge Mission Accomplished. Dan saya Mission Accomplished. Bangga dengan diri saya sendiri. Dengan umur saya 40 tahun, saya tak boleh menyaingi yang mana lagi lelaki muda daripada saya. So, ya, ini sebuah cabaran sih, geng. Selamatkan 24 jam ni dengan jayanya. Tiada satu pun halangan yang saya tak tempuhi. And berjaya cabar diri saya. Saya harap perkongsian kami untuk 24 Hour Challenge ni bagi anda di luar sana, supaya anda dapat tahu juga pengalaman apa yang kami lalui. Bila kita dah start, dia akan sedikit penat, cabaran dia dah lupa dah. So yang biji kita selama 3 hari tu ialah mental sebenarnya. So okay, akhirnya okay, saya dapat okay. Ya, saya dapat juga untuk habiskan buat semua. Ya. Tapi geng, ini kalau tak silap tadi itu sebenarnya ada salah satu lelaki atau suami ya dari Mat Saleh yang YouTuber itu, geng. Aku lupa yang mana, geng. Alana Dance More. Nah, itulah ya, geng. Tapi aku lupa ini suaminya yang mana nih, geng, ya. Namanya siapa? Kawan-kawan boleh komen lah, geng, ya. Aril Is atau yang mana nih, ya, atau Syafiq Putra atau Abbas Mahmud, ya. Aku lupa, geng, tapi jelas salah satu ini mereka ini sepertinya ada suami dari YouTuber Alana Dance More. Dan Alana Dance More itu pernah komen juga lah di YouTube saya, geng. Mantap. Oke, geng, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Luar biasa, geng. So, aduh, kalau saya sendiri sih belum tentu bisa menjalani walaupun 24 jam, geng, serius ya. Karena memang bagi real komando, geng, ya, sekali lagi ya saya katakan, bagi real komando ini cuma basic training,
training je, training saja. Tapi bagi orang biasa, geng, yang menjalankan ini macam neraka training, geng. Oke, tapi luar biasa, respect dengan abang-abang pelakon dan juga influencer ya, yang menerima cabaran 24 jam, geng ya. Inilah kita VAT 69 Komando. Oke, luar biasa, geng. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila kalau ada kesilapan kata-kata dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, kalian boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram. Nah, di sini. Dan akhirnya saya pulang jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Indonesia, live Indonesia. Bye bye, Rek.